Halo semuanya, saya sekarang berada di Gua Maria Tritis. Gua Maria Tritis ini berada di Gunung Kidul, kurang lebih 60 km dari Yogyakarta. Inilah Gua Maria yang sangat alami. Bagaimana bentuk Gua Marianya atau bagaimana di dalam, nanti coba kita lihat. Inilah salah satu Gua Maria yang menurut saya adalah Gua Maria paling unik. Karena Gua Maria ini benar-benar adalah gua alami, bukan gua buatan seperti Gua Maria pada umumnya. Di dalam Gua Maria ini, dinding-dindingnya itulah semua bebatuan yang terbentuk secara alamiah, bukan dipahat, bukan diukir, dan lain sebagainya. Dan itulah yang menjadi daya tarik dan keunikan dari Gua Maria Tritis Gunung Kidul ini. Halo semuanya, saya sekarang berada di Gua Tritis di dekat Yogyakarta. Inilah salah satu Gua Maria yang sangat banyak dikunjungi oleh orang Katolik. Apalagi sekarang ini bulan Oktober, begitu banyak orang warawiri dalam hati ini untuk berdoa. Keren.